Terima kasih rekan-rekan Alkomedia yang telah hadir, saudara J. Menyimpan dalam tindak pidana ini ada dua orang, yaitu SMN 71 tahun dan tersangka SS 60 tahun. Polsek Pondok Aren mendapatkan informasi terkait adanya uang palsu. Kemudian tim Vipers melakukan penyelidikan, pengembangan ke daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian di sana ditemukan tersangka yang pertama, yaitu saudara SS. Dan di sana ditemukan barang bukti sebanyak 8.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu dilakukan pengembangan kembali dan ditemukan di daerah Kunciran, Tangerang, tersangka yang kedua, yaitu SMN. Kemudian di sana diperoleh informasi bahwa SMN mendapatkan uang tersebut dari DPO, yaitu saudara J. Dari J, kita dapatkan dari J, kemudian didistribusikan kepada SS.